Hai guys, ketemu lagi dengan aku di sini, Kime DW Gaming. Oke, di video kali ini kita akan memberitahu lokasi artefak misterius ya guys ya, di Monster Museum versi 1.1.0 ya guys ya, di versi terbaru ini. Kalian belum mendapatkan Blue Runner kan? Saya sudah guys. Ternyata gampang banget ya guys ya, cara mendapatkan bahannya artefak misterius itu sangatlah gampang guys. Oke, langsung saja kita menuju tempatnya ya guys ya, dan cara mendapatkannya. Oke, kita langsung aja ke sana guys. Tempatnya itu gampang ya guys ya. Tempatnya itu kita ke kiri di sebelah toko furniture guys. Nah, ini adalah toko furniture ya guys ya. Caranya itu kalian harus membeli display yang sedang ini guys. Kalian beli display sedang ini 6 ya guys ya. Nanti biar cukup untuk naik ke lantai 2-nya gedung ini guys. Ini adalah gedung baru yang ada di Monster Museum versi 1.1.0 ini ya guys ya. Nah, di lantai 2 itu kita akan mendapatkan artefak misterius guys. Oke guys, langsung saja kita ke caranya guys ya. Kita ke caranya langsung. Nah, ini guys, sudah aku tata kayak gini ya guys ya. Di depan 1, di tengah 2, dan di depannya lagi ada 4 ya guys ya. Di sini ada 1 ini Easter egg-nya. Nah, kita dapat Easter egg langka yang di bawah ya guys ya, di lantai satunya. Kemudian kita ke lantai 2 guys. Kita menuju lantai 2 ya. Oh no. Kita menuju lantai 2. Nah, sudah aku tata kayak gitu ya guys ya display-nya. Kalian caranya kayak gini ya guys ya. Kalian tinggal naik aja 1, 2, kemudian naik lagi. Naik lagi ke sini. Nah, kemudian kalian naik ke lantai 2 ini guys. Aduh, jatuh guys. jatuh. Oke, kita ulang ya guys ya. Kita ulang guys. Kita taruh lagi display-nya di sini ya guys ya. Kita taruh ke sini guys. Kita taruh. Nah, langsung saja kita lompat guys. Kita lompat ke sana guys. 1, 2. Nah, ini yang terakhir ya. Iya, satu lagi guys, lompat ke sana guys. Aduh, jatuh terus ini. Lompat guys. Lompat. Nah, sudah guys, sudah sampai di lantai 2 ya guys ya. Kita lompat lagi. Nah. Ya, ini guys, inilah adalah artefak misteriusnya guys, bahan untuk membuat monster Blue Runner tadi ya guys ya. Oke guys, sekian video kali ini ya guys ya, tentang lokasi di mana artefak misteriusnya ya guys ya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya ya guys ya. Oke, salam gamers, bye bye.